kamu harus waspada. Kalau dibiarin lama-lama, yang ada mereka itu suka satu sama lain. Kamu ambil lagi anak kamu yang ada di Fadil. Aku cuma mau anaknya Dennis. Sekarang kan udah baik-baik aja sama Dimas. Kayaknya juga kelihatan nyaman sama Dimas. Bapak cuma mau sampaikan pesan dari papa kamu. Papa? Iya. Papa kenapa, Pak? Kayaknya mereka berdua berantem dulu. Bagus kalau gitu. Bagus, biar mereka cepat putus. Jadi, biar kamu mendapatkan Rangga secepatnya. Siapkan uang tebusan untuk cucu kamu seperti yang kita sepakati. Surya!